Oke teman-temanku semua, saya ucapkan selamat datang lagi di channel saya ini ya teman-teman. Untuk kalian semua yang sudah bergabung di video kali ini, terima kasih banyak dari saya loh untuk kalian semua. Karena kalian semua sudah mau melihat video saya ini, saya harap bro kalian juga mau melihatnya sampai habis. Jangan lupa juga untuk share video saya ini di sosial media kalian. Oke, di video kali ini saya akan lanjut lagi untuk let's play dari game Harvest Moon Back to Nature-nya. Dan ada beberapa dari kalian mungkin yang menunggu untuk updatean dari video saya tentang let's play dari game Harvest Moon yang lainnya. Saya harap bro kalian mau sedikit bersabar karena dari kemarin kan sudah bro, jadi gantian ya. Oke. Di let's play sebelumnya saya sudah memenangkan untuk lomba renangnya ya teman-teman. Di sini untuk power berry saya sudah bertambah 1. Saya sudah mengalahkan bro untuk juara di setiap tahunnya, yaitu si Kai. Mantap. Dan agar lebih tidak berlama-lama, kita langsung saja mainkan gamenya. Kita keluar dulu dari status karakter saya ini. Di sini kita coba rawat dulu untuk anak anjing saya ini. Kita angkat dan kita banting bro. Jika di dunia nyata cara merawat hewan seperti ini, ya mati bro untuk anjingnya. Oke. Sekarang saya sudah memasuki hari ke-31 ya teman-teman. Lebih tepatnya tanggal 2 summer di tahun pertama. Dan tidak ada festival ini. Baru akan ada festival di saat tanggal 7 ya teman-teman. Ini festival ayam. Seperti yang kalian ketahui, untuk festival ayam ini untuk jumlah hati sangat berpengaruh ya teman-teman. Kita coba lihat dulu. Oke, untuk hati dari ayam saya ini masih 8. Kemungkinan kalau kita merawat dengan baik seperti biasanya itu, nanti kalau pas festival ini sudah penuh ya teman-teman. Semoga saja sudah penuh. Karena semakin penuh itu untuk mengontrol ayam kita akan semakin mudah ya teman-teman. Jadi ya jangan sampai lupa sajalah untuk merawat ayam-ayam saya ini. Kita coba keluar. Kita coba lihat untuk cuaca di esok hari. Oke bro, cuaca di esok hari cerah ya teman-teman. Saya harap sih cuacanya bisa hujan. Jadi bisa meringankan saya untuk menyirami bibit-bibit yang akan saya tanam nanti. Rencana saya sih mau menanam bibit-bibit lagi ya teman-teman, bibit di musim summer ini. Oke, kita coba keluar untuk menjalankan aktivitas kita sama seperti biasanya bro. Oke, ada event ini. Tommy, Mai telah hilang. Kakiku terlalu lemah untuk mencari dia. Tolonglah aku. Oke, siap Pak D. Kita coba ganti dulu untuk peralatan saya. Di sini untuk event tadi bro, kita hiraukan saja dulu. Karena untuk Mai ini akan datang sendiri kok di dermaga atau di pantai saat jam 6 malam nanti. Jadi nggak perlu dicari bro, nyusah-nyusahin aja. Oke. Oke bro, kita langsung saja pergi ke kandang sapi saya dan juga domba saya untuk merawat mereka terlebih dahulu. Kita coba sikat bro. Kita ajak bicara. Oke mantep. Kita pindah ke sebelah. Kita sikat. Kita ajak bicara. Kita coba beri makan ya teman-teman. 1 2. Nice. Kita coba pindah ke sebelah untuk merawat anakan kuda saya. Kita coba masuk. Kita sikat, kita ajak bicara. Cukup bro, kita langsung keluar bro. Mau keluar tuh udah kurang ajar banget. Susah kalau masukinya nanti. Oke, di sini karena awal musim bro, saya akan coba lihat untuk tempat surat saya ini. Jika kau punya kuda, sapi atau domba dan kau tak punya sikat, ku sarankan kau beli 1 Saibara The Blacksmith. Oke, untuk item ini kita sudah punya. Kita coba lewati. Ransel besar tersedia di supermarket. Mantep bro, ini yang kita tunggu. Oke, kita coba lihat ya teman-teman nanti harganya berapa. Kalau kurang, kita coba push untuk penghasilan kita di hari ini agar sesegera mungkin kita bisa beli item ini bro.
Jika kau punya sapi dewasa dan tak punya pemerah susu, kusarankan belilah satu, Saibara The Blacksmith. Oke bro, rencana saya memang mau beli item ini. Tapi karena tadi ada pemberitahuan rangsel baru sudah muncul, kita dulukan itu, baru nanti beli item ini ya teman-teman. Body Kisser XL tersedia di klinik. Untuk item ini, untuk saat ini bro, saya masih belum perlu. Karena untuk memulihkan stamina kita, saya biasanya sih pergi ke hot spring ya teman-teman. Jika punya domba, kau harus punya clipper untuk mencukur wallnya. Saibara The Blacksmith. Oke bro, untuk item ini hampir sama dengan pemerah. Jadi kita dulukan untuk tas atau ransel kita ya teman-teman. Aku mengadakan pesta ulang tahun di penginapan tanggal 7 summer. Kumohon datang An. Mantep bro, ini yang saya incar. Kita coba ambil ini. Nice, kita simpan bro. Kalau sudah dapet undangan seperti ini, kita bisa hadir di ulang tahun dia ya teman-teman. Jadi kita akan dapat eventnya nanti. Mantep bro. Kita langsung saja pergi ke kandang ayam terlebih dahulu untuk merawat ayam-ayam saya ini agar hatinya bisa jauh lebih meningkat lagi bro. Kita persiapkan agar nanti kalau saat lomba ayam bisa menang bro. Kita beri makan dulu. Satu, dua. Oke, nice. Untuk telurnya kita skip saja dulu bro, nanti aja. Di sini mungkin saya akan coba beli juga untuk bibit tanaman yang baru ya teman-teman. Kita coba tanam bro. Saya akan coba lihat nanti kira-kira tanaman apa yang bisa menghasilkan uang banyak bro. Kita coba ambili dulu untuk item yang bisa kita ambili. Kita taruh, ini kita jual, nice. Kita pergi ke bawah bro. Untuk telur ini saya akan coba simpan saja terlebih dahulu. Oke, ada lanjutan event ini. Kita coba taruh. Ayolah bro. Nah, kita coba berbicara ya teman-teman dengan warga sekitar. Akan jadi masalah jika dia pergi ke gunung itu ya. Enggak Pak E, dia jalan-jalan kok, shopping-shopping, tenang aja. Oke. Aku tak bisa temukan dia. Tenang aja Pak E, nggak perlu dicari. Nanti dia datang sendiri. Dia anak yang pintar kok. Oke, siap. Kita coba taruh. Kita ambil ini. Kita jual bro. Nice. Di sini saya akan coba pergi langsung ke supermarket ya teman-teman. Untuk melihat dulu untuk ranselnya itu harganya berapa. Saya sedikit lupa bro. Kalau nggak salah 5.000 kok. Di sini untuk telur ini saya akan simpan ya teman-teman. Saya akan coba berikan nanti kepada si Haris. Karena untuk An ini kan untuk eventnya kan sudah dapat bro. Jadi kita skip dulu saja. Kita dulukan yang lebih urgent ya teman-teman. Kita coba taruh. Kita coba lihat dulu. Itu adalah ransel. Iya tahu Pak E. Itu bisa tampung dua kali lipat ransel milikmu. Harganya 5.000. Oke. Masih kurang 600 ya teman-teman. Kita pilih Don Pui saja. Saya akan coba beli untuk bibit tanaman ya teman-teman. Kita coba lihat kira-kira yang bisa dipanen berkali-kali apa ya. Aduh Pak E, kepanjangan penjelasannya. Saya sudah tahu Pak E. Ini kelihatannya bisa dipanen berkali-kali ya teman-teman. Korn ini. Wih, harganya mahal banget bro, 300. Nggak apa-apalah, kita beli satu bro. Kita beli satu.
Oke, kita coba balik ya teman-teman ke farm kita. Kita coba tanam dulu untuk bibit tanaman tadi. Setelah itu saya akan coba pergi ke tambang untuk mencari uang, bro. Agar sesegera mungkin, kalau bisa besok, bro, sudah bisa membeli untuk ransel ini. Oh iya, untuk telurnya berarti nggak bisa disimpan ya. Di sini penuh, nggak apa-apa lah. Kita coba berikan ya teman-teman untuk telur ini kepada warga sekitar saja nanti. Kepada siapa ya? Kepada An, kelihatannya nutut ini, bro, kelihatannya masih belum pulang dia. Kita coba pergi ke permandian air panas ya teman-teman. Belum pulang bro. Kita coba rubah dulu. Satu. Aduh, pergi itu. Dua. Mbak E, jangan pergi dulu. Ini loh Mbak E, ada telur. Apa itu buatku? Wow, terima kasih. Sama-sama cantik. Ini loh, ada satu lagi. Oke, siap. Oke bro, kita langsung masuk saja ke tambang ya teman-teman, untuk mencari uang, bro, untuk membeli ransel. Kita taruh, kita ganti dulu. Di sini kita coba simpan, kita coba berikan kepada Gri ya teman-teman. Nanti kita buang, bro. Aduh, di lantai-lantai awal seperti ini banyak sekali batu ya teman-teman. Aduh, nice. Ini loh, kita coba turun. Sebisa mungkin di lantai-lantai awal seperti ini kita coba cari tangga, bro. Sesegera mungkin kita turun ke bawah. Kita simpan, bro. Oke, cukup, kita simpan. Nice, kita ambil, kita coba turun ya teman-teman. Kita taruh. Aduh, batu lagi, bro. Masih banyak untuk batunya ini. Tuh kan. Kita jual ya teman-teman. Lumayan itu. Kita buang. Item gak guna, bro. Kita ambil, kita coba turun. Dan semoga di tempat ini jauh lebih baik daripada yang di atas tadi. Oke, mantep, kuning, bro. Aduh, ikut tai. Ini ikut tai. Aduh, banyak sekali ya batunya. Kita coba jual ya teman-teman, untuk slotnya sudah penuh soalnya. Mantep. Logam lagi. Kita ambil, kita coba turun, bro. Semoga di bawah jauh lebih banyak logamnya. Mantep, logam lagi. Aduh, masih ada aja ya. Us, mantep, bro. Biru, bro. Kita ambil, bro, kita coba turun. Kita jauhi tangga ya teman-teman. Nice, lumayan. Logam lagi, bro. Mantap, logam lagi. Aduh, ikutai. Us, ikutai, bro. Kita ambil, bro. Kita coba turun. Masih banyak batunya soalnya. Its, jangan naik, bro. Kita buang ya, teman-teman. Kita ambil, kita coba turun. Kita jauhi tangga. Oke, lumayan. Lumayan, bro. Kita coba tahan. Barangkali di sini banyak untuk logamnya. Oke, kuning, bro. Putih, bro. Lumayan. Oke lah. Us, mantep ini. Sudah banyak untuk logam-logamnya ini. Oke, gini loh. Suka aku kalau kayak gini. Aduh, masih ada aja ya. Biru, bro. Nice. Kita ambil saja, kita coba turun. Barangkali jauh lebih banyak, bro. Kita tahan dulu. Oke, lumayan, bro. Aduh, masih ada aja ya. Kita turun lagi sajalah. Kita taruh. Oke, lumayan, bro. Aduh, ikut aja. Us, mantep, bro. Biru, bro. Oke, lumayan.
sudah mulai capek, bro. Kita jual lagi. Salah, bro. Kita coba lihat dapat berapa sih. Tinggal 5, bro. Oke, siap. Kita taruh. 1. 2. 3. 4. Oke, penutup, bro. Nice. Kita coba naik. Kita coba jual ya, teman-teman, untuk item yang kita dapatkan ini. Seharusnya sih, kita coba pergi dulu ke tempat grey saja, bro. Kita berikan dulu untuk item ini biar nggak ganggu. Kita jual, kita taruh, bro. Nice. Permisi, Pak E. Kita coba berikan untuk logamnya ini. Pak E, mau logam? Ini satu lagi, Pak E. Nice. Oke, bro. Kita coba balik. Kita coba tanam untuk bibit tanaman yang sudah kita beli tadi. Sekalian saya akan coba mengambil untuk telur-telur saya, teman-teman, yang belum saya ambil. Ini kita coba taruh dulu, bro. Ini kita ambil. Oke, mantap. Kita coba tanam di sebelah sini saja ya, teman-teman, yang sudah dicangkuli. Oke, nice. Tinggal disirami. Oke, bro, mantap. Kita coba ambil ini. Kita coba pergi ke kandang ayam, bro. Jangan sampai kelewat, bro, untuk telur-telur dari ayam-ayam kita, karena bukan mengurangi hatinya, tapi sayang saja, karena bakal ketumpuk di hari berikutnya ya, teman-teman, jika dibiarkan seperti ini. Kita coba masukkan. Untuk slotnya penuh ya. Satu ini buat apa ya? Biarkan saja dulu, bro. Di sini saya akan coba ke hot spring dulu untuk memulihkan stamina kita yang sudah kepake tadi. Setelah itu masuk lagi ke tambang ya, teman-teman. Kelihatannya nggak nyukup, bro. Ini, bro. Untuk event si Mai ini jam 6-an. Ya, kita dulukan saja, bro, untuk eventnya nanti. Oke, kita coba bangunkan. Cukup, bro. Untuk keranjangnya, kita coba tinggal saja dulu di sini. Dan kita coba tebangi untuk lumber-lumbernya ya, teman-teman. Masih belum ditebangi, bro. Sambil menghabiskan waktu menunggu eventnya datang, event si Mai. Eits, kebablasan, bro. Oke, mantep. Kita coba pindah ke sebelah. Di sini si Haris ada nggak ya di tempat ini? Kita coba masuk dulu, bro. Oh, nggak ada, bro. Kelihatannya dia sedang cari untuk si Mai yang hilang itu ya, teman-teman. Nggak apa-apalah, besok saja kita coba push untuk kedekatan kita dengan dia. Oke, mantap. Gal 3, bro. Nice.
sudah mulai capek, bro. Oke, kita coba naik dulu ya, teman-teman. Kita coba rubah dulu beberapa telur saya ini jadi endok godok telur rebus ya, teman-teman. Oke. Saya akan coba berikan sebagian kepada warga sekitar. Dua mungkin ya. Kita simpan. Satu lagi, bro. Oke, nice. Kita langsung saja pergi ke pantai ya, teman-teman. Sorry, sedikit belibet. Di sini karena waktu sudah menunjukkan jam 4 lebih, bro. Sebentar lagi sudah jam 6. Eventnya sudah terjadi ya, teman-teman. Kalau jam 6. Kita harus pergi ke pantai sebelum... di saat jam 6. Sorry, bro. Oke, ada event juga ini ternyata. Popuri gadis yang baik. Oke, bener masih. Itu betul, jika kau tahu, sebaiknya biarkan dia sendirian. Kasihan banget ya. Ada masalah apa, Rick? Kenapa keras sekali bicaramu? Oh, hai Kai. Apa ada masalah? Masuklah. Tapi kakakmu itu tak mau aku masuk. Mukanya loh, kayak apa ya? Ngece gitu loh kalau orang Jawa bilang. Mancing-mancing emosi, bro. Apa itu benar, Rick? Opuri, dengarkanlah kakakmu. Aku benci kamu, Rick. Kai, silakan masuk. Makasih, aku hanya singgah untuk menyapamu. Oke, sampai jumpa, Kai. Oke, bro. Kita coba dekati. Hahaha, kau kalah tadi itu. Aku menang kok, Pak. Sikapnya itu grumbel-grumbel. Mukanya rigid. Jelek banget ya. Kita coba pergi ke pantai ya, teman-teman, untuk mendapatkan event dari si Mai. Nah, ini si kakek Barley sedang menunggu dia. Kita coba ajak bicara. Kau tahu Mai kemari beberapa tahun lalu. Anakku yang pergi dari rumah tanpa kata-kata. Kasihan banget ya. Tiba-tiba pulang dan tinggalkan Mai untuk aku rawat. Kasihan banget, bro. Oke, bro, kita coba mendekat. Nah, ini dia anaknya. Halo, bocah. Habis jalan-jalan, koi. Aku sudah ingat aku datang dari sini ke rumah kakek. Aku menaiki perahu. Oke, bro, ada dua opsi pilihan jawaban yang bisa kalian pilih. Dan saya akan coba memilih yang atas. Kuharap ibu segera pulang agar aku bisa bersamanya dan kakek juga. Iya, saya juga berharap seperti itu, bro. Karena kalau ada ibunya sampean pulang kan ada pembahasan juga. Oke. Kami bertiga dan... Oke, jika kalian bertanya, bang, untuk ibu dari Sima ini kapan pulang? Setahu saya untuk... karakter ini karakter fiktif ya, teman-teman. Setahu saya loh. Karena sampai di tahun 10 itu dia nggak ada. Nggak kunjung datang. Oke. Mai, kau ini sedang apa? Kau membuat semuanya khawatir. Kakek Barley benar-benar sayang ya, teman-teman. Kelihatan dia marah banget ini. Makasih atas bantuanmu tadi. Oke, kita coba ajak bicara. Kakek, maafkan aku. Itu tak apa. Aku kesepian bersamaku. Maksudnya, oke lah. Aku tak kesepian. Kau gadis yang baik, Mai. Oke, cepet tumbuh besar ya, Mbak E.
Dadah Tommy, sampai besok lagi. Oke, siap Mbak E. Makasih atas pertolonganmu, ini Tommy. Oke, siap Pak E. Padahal ya nggak ngapa-ngapain. Oke bro, kita coba pergi ke penginapan ya teman-teman, ke inn terlebih dahulu. Kita coba berikan untuk item ini kepada si An saja. Karena untuk tas kita ini penuh bro. Harus bawa untuk undangannya ini terus-terusan bro. Aduh, susah amat ya. Kita coba masuk. Permisi Mbak E. Kita coba naik. Nah, itu dia orangnya. Misi Mbak E. Kita coba ganti dulu. Biar nggak salah, bro. Oke. Mbak E, mau telur? Ndok, ndok. Oke, satu lagi Mbak E. Oke, mantep, bro. Kita langsung balik ke farm kita ya, teman-teman. Untuk menjalankan aktivitas harian kita yang masih belum selesai. Sudah malam banget, bro. Ada masukan juga dari teman kita untuk saya, Bang, kapan mancingnya? Sabar, bro. Nanti kalau sudah dapat tas baru atau ya ransel yang jauh lebih gede atau setelah event kedekatan kita dengan grill lah minimal, saya akan coba mulai mancing ya, teman-teman. Ini sudah disirami semua kah? Kita coba dulu. Kita coba lihat dulu. Nggak kelihatan, bro. Oh, udah, bro. Oke. Kita coba pergi ke tambang ya, teman-teman. Untuk mencari uang lagi, bro. Pertama, kita coba pulihkan dulu untuk stamina saya ini. Sudah kepake tadi untuk memotong-motong lumber. Oke. Kita coba diamkan dulu satu jaman ya, teman-teman. Di gamenya bro, bukan di dunia nyata. Oke, kelamaan soalnya kalau di dunia nyata. Oke, mantep. Kita coba bangunkan. Kita ambil dulu ini dan kita coba masuk. Kita taruh bro, kita ganti dulu. Pagi-pagi langsung dapat uang bro, aduh. Tangga menuju ke bawahnya, nice, langsung dapat. Kita coba turun. Kita jauhi tangga ya teman-teman. Aduh, ini ikut tai. Nice, kita ambil, kita turun lagi, bro. Nggak bisa, bro. Kita coba jual saja semua, bro. Karena di tempat ayam itu masih ada telur yang harus kita simpan. Kita coba turun untuk diberikan kepada Haris di esok hari. Kita jual saja ini semua. Nggak ada tangga menuju ke bawah lagi, kah? Oke, mantap. Kita turun lagi, bro. Kita coba taruh. Kita jual lagi, bro. Oke, mantap, bro. Kita buang ini. Aduh, banyak banget ya batunya. Aduh, batu semua ini. Oke, mantap. Biru, bro. Biru lagi. Oke, kita ambil. Kita coba turun. Kita jauhi tangga ya, teman-teman. Kita taruh. Oke, kita coba jual. Nice. Logam lagi. Logam lagi, bro. Oke, logam lagi. Oke, mantap. Gini loh. Kita coba tahan ya, teman-teman. Oke, kuning, bro. Kuning lagi, bro. Biru. Mantap, bro. Aduh, masih ada aja ya. Kita ambil, kita coba turun, bro. Barangkali di bawah jauh lebih bagus-bagus. Kita taruh.
Kita jual, bro. Kita jual lagi. Oke. Oke, bro. Logam lagi. Mantap lah. Ini loh. Suka aku kalau kayak gini. Gak kelamaan, bro. Mantap lah. Kita coba tahan ya, teman-teman. Gak usah turun dulu. Oke, bro. Logam lagi, bro. Kita coba lihat sudah dapat berapa sih ini. Kurang 5, bro. Kita coba taruh. 1. 2. Aduh, uang ya. 3. Kurang 2. Kurang 1. Penutup, bro. Mantap. Kita coba naik. Kita coba jual. Pertama kita coba pergi tidur dulu ya teman-teman di Hot Spring. Setelah itu kita jual, bro, untuk logam-logam tadi. Kita coba setelah itu lewati hari ini dengan cara pergi tidur. Oke, cukup, bro. Kita coba bangunkan. Kita ambil ini. Kita coba pergi ke sebelah sini ya, teman-teman. Kita masuk dulu untuk menjual item-item yang kita dapat. Nice. Kita ambil juga untuk telurnya ini. Sayang, bro. Kalau sampai kelewat. Gak ada telur lagi kah? Oh, tinggal satu, bro. Gak apa-apa. Kita langsung saja balik ke rumah kita untuk pergi tidur ya, teman-teman. Oke, bro, di sini saya sudah memasuki hari berikutnya dan kita langsung saja jalankan aktivitas harian kita. Kita rawat dulu ini untuk anak anjing saya. Oh, sudah nggak ada festival, bro. Saya sedikit lupa. Esok hari cerah, nggak apa-apa. Kita coba sirami tanaman-tanaman kita secara manual saja ya, teman-teman. Kita coba lihat dulu. Nice, ini loh. Kita sudah bisa membeli untuk ransel kita ini cukup, bro, uangnya bahkan lebih. Mantap, sisanya kita coba buat untuk membeli bibit lagi ya, teman-teman. Kita coba ganti dulu, bro. Kita coba sirami dulu untuk bibit-bibitnya ini. Di sini enak, bro, berbeda dengan game Harvest Moon, Grand Bazaar. Bibit-bibitnya bisa kita injai seenaknya. Kalau di sana harus hati-hati, bro. Oke. Kita coba masuk. Kita rawat dulu, bro, untuk sapi dan juga domba saya ini agar sesegera mungkin bisa jadi gede, bro. Kita sikat, kita ajak bicara. Ini juga sama. Oke, mantap. Kita coba beri makan satu per satu. Nice. Kita coba rawat untuk anakan kuda saya, teman-teman. Kita sikat, kita ajak bicara. Nice. Kita lanjut untuk pergi ke tempat ayam, bro. Kita coba beri makan satu persatu. Di sini masih ada 2 telur ya. Kita tambah satu lagi, bro. Kita simpan, kita coba rubah di Hot Spring. Mungkin saya akan coba pergi ke supermarket nanti untuk membeli tas ransel barunya ya, teman-teman. Setelah itu saya akan pergi ke tempat si kakek Barley.
kita taruh ini, kita coba jual ini. Nice. Kita langsung saja pergi. Eits, sorry bro. Kita coba rubah dulu untuk telur-telurnya ini. Kita rubah jadi telur rebus. Endok godok. Oke, mantap. Kalau jam segini ini bisa nggak ya masuk ke rumah kakek Barley? Soalnya kan sudah dapat event Mai hilang tuh, barangkali sudah mulai deket. Kita coba saja ya teman-teman. Saya butuh untuk menyerahkan telur-telur ini, memberikan telur-telur ini ya teman-teman kepada si Haris. Buat apa bang? Ya buat agar sesegera mungkin bisa dapat event kedekatan dengan dia ya teman-teman. Kita coba masuk. Oke, mantep bro, sudah bisa masuk di luar dari jamnya. Jamnya ini jam 9 kalau setahu saya bro. Tuh kan. Oke, kita coba berikan ya teman-teman untuk telur ini biar nggak ganggu di tas kita ini. Pak E mau telur. Ini Pak E ada lagi. Ini lho Pak E satu lagi. Oke. Oke bro, kita langsung saja pergi ke supermarket ya teman-teman untuk membeli ransel yang baru. Kita coba masuk ya teman-teman. Kita ambil ini. Kita pilih Boy. Oke mantap bro. Sekarang tas kita jauh lebih gede. Sisa uangnya saya akan coba belanjakan untuk membeli bibit ya teman-teman. Kalau saya sudah fokus ke bibit seperti ini, mungkin saya tidak akan nambang lagi bro kelihatannya. Ya nambang untuk mencari logam untuk diberikan kepada Grey ya teman-teman mungkin. Karena waktunya sudah ya kepangkas banyak bro. Kita coba beli ini saja. Karena untuk menyirami bibit-bibit seperti ini, kalau alat siram kita belum di-upgrade itu lumayan cukup makan waktu ya teman-teman. Kita coba beli berapa ya? Oh, 5 saja bro. Oke, sisa 700 ya teman-teman. Di sini kita coba lihat. Untuk pakan ayam dan juga pakan sapinya masih cukup ini. Gak apa-apa, besok aja bro, kita belinya. Kita langsung balik untuk menanam bibit-bibit tadi. Di sini kita coba ambil dulu bro untuk peralatan-peralatan saya yang ketinggal di box. Ini kita ambil, ini juga kita ambil, ini juga bro. Nice, mantap. Kita coba tanam satu persatu. Pertama kita sabiti dulu ini. Oke bro, mantep. Kita coba tanam satu persatu bro. Satu. Oke, ini masih ada yang kena rumput bro. Kita coba cangkul. Ini juga, mantep. Thank you.
Ini juga bro. Nice, sudah semua. Kita coba tanam satu persatu lagi untuk bibitnya. Oke, mantep. Kita coba sirami bro, satu persatu. Nah, nyirami seperti ini memakan waktu ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat. Karena itu, kalau saya sudah fokus ke bibit tanaman, jadi mungkin saya tidak akan fokus lagi ke menambang ya teman-teman. Tuh kan, sudah jam 12, cepet banget. Oke bro, kita dulukan saja untuk pergi ke tambang ya teman-teman. Bukan untuk menambang, melainkan mencari item untuk diberikan kepada si Grey. Kita coba masuk. Kita ganti dulu bro. Aduh, uang bro. Kita coba turun ya teman-teman. Kita jauhi tangga. Kita turun lagi. Kita simpan. Mantap bro, logam bro. Kita turun lagi. Kita coba turun lagi ya teman-teman. Di atas masih banyak uang sama batu. Tuh kan. Oke, kita simpan bro. Sayang sebenarnya, nggak apa-apa lah. Nice, logam bro. Kita turun lagi ya teman-teman. Kita buang. Kita simpan bro. Kita simpan. Kita simpan lagi. Kurang satu bro. Salah bro. Oke, cukup. Sudah penuh ini mungkin saya akan coba jual. Sisanya saya berikan kepada Grey. Nice. Kita coba naik. Saya akan coba pulihkan untuk stamina saya yang sudah kepake ya teman-teman. Di hot spring ini. Oke bro, cukup. Kita ambil ini. Kita coba pergi ke tempat Mary bro untuk memberikan item ini kepada Grey. Logam-logam ini ya teman-teman. Sudah jam 2 bro. Kita jual. Nice. Kita coba langsung saja pergi ke sana lah. Kelamaan. Permisi Mbak E. Kita coba atur dulu ya teman-teman, biar nggak salah. Oke, mantep. Masih mau logam. Ini loh masih. Ada logam. Buat cemilan masih. Kan lagi pacaran. Nggak ada cemilan kan nggak enak. Ini loh, satu lagi. Salah bro. Ini loh, masih satu lagi. Oke. Kita coba balik. Kita coba lanjut untuk menyirami bibit-bibit tanaman yang sudah saya tanam bro. Sudah jam 3 bro. Cepet banget kalau kondisinya di luar seperti ini.
Kita ganti dulu, bro. Oke, sudah habis, bro. Kita ambil, nice. Oke, mantep. Kita coba ambil dulu untuk telur yang berada di dalam ini. Sayang, bro, jangan sampai kelewat. Nah, ini dia. Satu. Dua. Gak ada lagi kah? Oke, bro, gak ada, bro. Udah habis. Oke lah. Di sini untuk item ini kita jual dulu, bro. Satu, dua, nice. Ku ambil produk yang ada di dalam bin. Oke, siap Pak E, ambil saja, jangan ngutang ya. Daripada nggak ngapa-ngapain, bro. Kita coba naik ke atas. Kita coba ambil untuk bunga-bunga yang berada di atas untuk kita berikan kepada Mary di esok hari ya, teman-teman. Ini sudah malam, kalau mau nambang juga, ya nggak usah lah, bro. Oke, sudah jam 6, bro. Cepet banget, bro. Kita ambil, bro, satu persatu. Kurang satu. Oke, mantap. Ini untuk palu saya sudah berapa sih? Kurang 10% ya, teman-teman. Oke, bro. Kita coba tingkatkan untuk persentase dari palu saya ini. Dengan cara gimana, bang? Dipukul-pukul aja ya, teman-teman. Kita coba pergi ke hot spring. Kita palu-palu di sana. Kalau capek, kita coba masuk ke hot spring. Kita ganti dulu, bro. Sudah berapa ya? Kita coba lihat. Oke, mantap. Sudah lewat, bro. Sudah 103. Mungkin saya akan coba upgrade di upgradean pertama ya, teman-teman. Sekalian saya bersihkan untuk batu yang agak gede mungkin di tempat kita itu. Nggak apa-apa. Buang uang sedikit nggak masalah lah, bro. Biar tenaganya nggak terbuang sia-sia ya, teman-teman. Kita coba masuk. Kita coba pulihkan dulu untuk stamina kita yang kepake. Untuk lambar-lambarnya itu masih belum kepotongi ya. Kita coba potongi, bro, sebagian. Oke, bro, cukup. Kita coba ganti dulu, bro. Di sini untuk persentase kapaknya ini masih belum maksimal ya. Oke lah, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi, bro. Kita kapai, bro. Kita potongi untuk lumber-lumbernya. Eits, kebablasan, bro. Nice, kita coba ambil ini.
Ini kita ambil, kita jual ya teman-teman. Kita potong dua lagi sajalah. Sudah malam banget, bro. Satu lagi, bro. Oke, mantap. Kita coba balik ke rumah kita. Kita coba pergi tidur untuk melewati hari ini. Oke, sekarang saya sudah memasuki hari berikutnya ya teman-teman, dan mungkin sampai di sini dulu untuk let's play kali ini ya teman-teman. Dan untuk kelanjutan dari let's play ini saya akan coba lanjutin di video saya yang lainnya, jadi tetap di channel ini. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang ingin memberikan tambahan, bertanya dan lain-lain, sama seperti biasanya kalian bisa ngelakuin hal tersebut dengan cara komen di kolom komentar di bawah. Akhir kata bro, sama seperti biasanya, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih banget karena kalian semua sudah mau melihat video saya ini sampai habis. Tetap di channel ini ya teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan dadah!